And now we would like to invite His Excellency Oknadatu Hassan Uthman, Senior Minister in Charge of Special Mission Islamic Affairs from the Kingdom of Cambodia. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya boleh cakap, tak cakap bahasa Inggeris lah. Saya boleh cakap bahasa Melayu, tapi apa yang saya takut, takut cakap bahasa Melayu tapi orang Melayu tak faham, kurang faham. Jadi minta maaf kalau ada mana-mana yang tak jelas. Alhamdulillah, hari ini saya dapatkan datang untuk joint conference untuk kita tengok satu-satu apa yang ada di dalam keadaan di dalam dunia, di dalam negeri dan di kawasan-kawasan masing-masing. Walaupun kita beragama lain-lain, tapi kita ni manusia, ya, yang Tuhan jadikan dan percaya itu masing-masing. Saya terima kasih kepada Datuk Seri Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia Dr. Muhammad Abdul Karim Al-Ishaq, Ketua Sekretari Jeneral Rabita, dan Datuk Setia, Datuk Dr. Senator Setia Naim, Menteri Mahkamah Islam Malaysia, Ketua Jakim Haijah Hakimah, dan tuan-tuan dan puan-puan sekalian daripada negeri masing-masing. Saya duduk di dalam negeri, satu negeri Buddhis. Kamboja ialah negeri Buddhis, bukan negeri Islam, yang penduduknya ada 17 juta orang dan majoriti orang Khmer beragama Buddhis. 93% orang Buddhis, dan orang Islam minoriti ada lebih kurang 5% dan lain-lainnya beragama 2%. Walaupun kita beragama lain-lain, tapi kita duduk di Kamboja daripada orang Melayu Champa yang asalnya ada negeri sendiri di Vietnam Tengah, Kingdom of Champa, Empire of the Champa. Tapi yang akhirnya kita sudah hilangkan negeri sendiri dan lari daripada negeri sendiri, tanah air sendiri, ke Kamboja. Tapi sebab apa itu orang Islam di Kamboja boleh duduk di Kamboja? Yang kita ni macam tak legal immigrant. Tapi sebab orang Kamboja walaupun beragama bukan Islam, tapi raja dan rakyat Kamboja boleh terima orang Melayu Champa untuk bagi duduk
di dalam negeri Kamboja. Semuanya Buddhis raja dan semuanya pemimpin-pemimpin Buddhis, tapi dia ada hati yang luas untuk bagi orang Melayu Champa duduk di Kamboja Tanah Ais, sampai yang akhirnya orang Melayu Champa yang belum disahkan jadi rakyat yang betul di Kamboja itu baru tahun 1954. Baru raja dikonvertkan, orang Melayu Champa sudah jadi rakyat Kamboja yang sepenuhnya. Ini sebab kita tak kira bangsa dan kira agama. Ahli kita duduk sama dan kita fikir sama untuk kita keselamatan di dalam negeri sendiri. Alhamdulillah, walaupun sekarang ini negeri Kamboja baru di-develop, sebab ada perang antara orang Kamboja dengan Kamboja, walaupun orang itu berapa kaum, ada kaum Khmer Rus, ya, komunis, ada kaum yang sokong oleh Amerika, ada kaum yang sokong oleh negeri ini, China, negeri yang besar-besar. Tapi yang akhirnya sebab leader di dalam negeri itu, dia akan lupakan apa yang orang pernah buat. Walaupun Khmer Rus sudah bunuh orang Kamboja lebih 3 juta orang dalam masa yang dia perintah 3 tahun, 8 bulan dan 20 hari. Tapi Prime Minister, former Prime Minister Hun Sen, the leader, dia sudah buat untuk semua pihak bersatu untuk developkan di dalam negeri. Baru tahun 1998, baru kita dapatkan itu peaceful dan kita mula untuk develop. Kamboja adalah ada orang Islam minority, ada Buddhist majority 93%, dan leader-leadernya semua. Tapi kita dapat sukukan yang besar sebab orang tak ganggu tentang kita punya agama. Orang tak ganggu agama lain. Lebih-lebih lagi, kerajaan Kamboja sudah bagi peluang lagi kepada masyarakat Islam. Walaupun leader itu Buddhis, tapi dia bagi peluang kepada masyarakat Islam untuk dapatkan kerja-kerja di dalam kerajaan. Ada di dalam Senat, ada di dalam ahli parlimen, ada di dalam itu kementerian, ya, ada timbalan menteri, ada setiap-tiap kementerian ada timbalan menteri, ada undersecretary of state, dan di provinsi mana-mana ada orang Islam ramai, itu kerajaan bagi orang Islam jadi wakil, macam wakil governor, ya, ada 12 wakil governor, ada 49 itu
wakil daerah dan semua tempat kita ada orang Islam. Ini kerana apa? Saya ingat inilah yang satu contoh itu kita beragama lain-lain tapi kita boleh kajian, boleh kerja sama-sama, boleh kita cari untuk macam mana keselamatan untuk negeri, untuk kaum, dan kita tak kira ini Islam, ini Buddhis, ini Kristian, ini agama lain-lain. Ini ahli saya nak bagi satu contoh di Kamboja. Apakah kalau kita orang Islam atau kita orang Buddhis atau kita orang Kristian, tapi kita nak bersatu, tapi kita belum satu antara kita dulu. Kita mesti kita bersatu dulu, baru kita pergi jumpa ya, semua pihak lain-lain untuk bersatu sama-sama untuk kita cari keselamatan. Dan kita 2 minit lagi ya, ya tak apa. Jadi inilah yang saya nak bawa contoh ya, di Kamboja untuk bagi konferen. Kerana saya ingat terkadang kawan-kawan pemimpin-pemimpin tak tahu itu di Kamboja. Only saya cakap tak cukinglah lah. Kalau saya pergi negeri Arab, mula-mula 20 tahun dulu, banyakkan orang bilang saya tak kenal negeri Kamboja. Negeri Kamboja itu dekat mana? Dekat kita beritahu dekat Thailand, dekat Vietnam. Kalau Thailand, Vietnam, dia tahu. Tapi apa yang orang sudah kenal banyak itu, Kamboja itu, ialah itu kayu gahru. Oh, daripada Kamboja. Semua orang Arab itu tahu, kenal itu. Nah, tapi alhamdulillah, dekat ini, orang sudah tahu, sudah kenal dan ambil contoh. Ambil contoh jadi simbol daripada itu Kamboja. Macam mana orang Islam dengan orang Buddhis dan orang Kristian boleh kerja sama-sama dan kita boleh bersatu untuk keselamatan di dalam itu masyarakat masing-masing. Terima kasih. Thank you very much, Your Excellency Dato' Hassan Uthman.